السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمدا لله ونصر على رسول الله لا حول ولا قوة إلا أما بعد. صدر صدركم para mujahid dan mujahidah yang hadir pada hari ini dalam rangka untuk membela saudara kita yang ada di Palestina. Saudara kita pada saat sekarang ini banyak yang meregang nyawa. Saudara-saudara kita pada saat sekarang ini banyak yang menangis. Tangannya beruntung, kakinya beruntung, bahkan bukan nyawanya hilang dalam rangka untuk mempertahankan Al-Quds, Masjid Al-Aqsa, masjid yang dimuliakan, Masjid Isra Mi'raj, beliau baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menegaskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر فقير telah nampak kebencian pada mulut-mulut mereka mengecek Islam memusuhi Islam dengan mulutnya. Saudara-saudaraku, Allah menegaskan, Allah pemilik langit dan bumi ini menyampaikan apa yang keluar dari mulut-mulut mereka belum seberapa, karena di dalam hati-hati mereka justru lebih dahsyat permusuhannya terhadap Islam. Maka umat Islam pada saat sekarang ini wajib bersatu padu dalam rangka untuk melawan Zionisme, Yahudi dan Nasrani. Takbir, takbir. Walan tardu ankal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela, tidak akan pernah rela kalau seandainya kemudian umat Islam belum ikut pada milah mereka. Oleh karena itu, para mujahid dan mujahidah, kaum muslimin, muslimah, pada saat sekarang inilah momentum bagaimana kemudian umat Islam bersatu padu dalam satu wadah besar yang disebutkan oleh beliau baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua takunu khilafah dan ala minhajin nubuwa takbir. Saudara-saudaraku, ketahuilah Palestina itu dibuka, ditaklukkan yang pertama oleh Khalifah Umar bin Khattab, yang kedua ditaklukkan kembali pada masa kekhilafahan Abbasiyah di saat Suhauddin al-Ayyubi menaklukkan Palestina. Di saat itulah kemudian aman semua, semua agama bisa hidup di sana di dalam naungan Islam. Takbir, takbir. Hanya Islam, saudaraku, hanya Islam dan kaum Musliminlah pewaris dari Al-Quds, Palestina, Al-Aqsa. Karena dengan itu kemudian seluruh umat manusia akan nyaman di dalam momentum umat Islam tahu watak-watak iblis, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang memusuhi Islam. Maka di saat inilah umat Islam wajib bersatu padu. Angkat tinggi-tinggi lima arwahnya, angkat tinggi-tinggi benderanya. Bendera inilah yang dulu dibawa oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib memasuki Khaybar. Bendera lima dan raya inilah yang dibawa oleh kaum Ansar dan Muhajirin memasuki kota Mekah, Makkatul Mukarramah. Insya Allah sebentar lagi lima dan raya akan sampai di
القدس فلسطين تقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.